Semuanya baik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang pengalaman gue lagi yang ada aja ya. Sebelumnya kemarin post cicil Bitcoin rame amat ya yang komen. Padahal biasa aja gitu, gue bikin aja buat iseng, mau ngeliat aja Bitcoin sampai kapan. Hari ini kita mau ngomongin tentang kalau di banyak video di YouTube kan, ayo teman-teman resign gitu ya. Kalau gue bikin videonya, lu jangan resign dari kerjaan. Kalau ada sepasep, sorry ya, sambil bus efek ini sebenarnya gue bikin di Adobe Premiere. Duh, ada kucing lagi. Oke. Jangan resign. Karena kenapa? Menurut pengalaman gue adalah gue udah resign. Gue udah resign itu selama 3 tahun. Jadi gue udah gak kerja ya selama 3 tahun. Such a bad idea menurut gue ya. Pengalaman yang banyak senangnya, banyak juga penderitaannya buat teman-teman yang resign. Nah, alah ribet. Kenapa gua gak nyaranin lu buat resign? Karena sebelum lu tahu satu ilmu, ada satu ilmu yang baru aja gua pelajari setelah gua resign sayangnya. Ya, setelah gua resign baru gua pelajarin tuh ilmu. Sana makanya. Nah, ilmunya namanya siklus kehidupan uang. Jadi uang itu ada siklus hidupnya juga. Kita juga ada lahir, besar, mati. Nah, uang juga ada siklusnya. Nah, sebenarnya paling aman buat ngejalanin ini itu adalah kita tahu sejak dini gitu. Sejak dini, maksudnya gimana? Buat YouTube ini efek ya, kalau YouTube kalau ngelihat nih efek, bukan maksudnya apa-apa, ini efek doang. Nah, karena di siklus kehidupan itu menyangkut 6 poin, jadi gua harap lu nggak resign dulu sebelum lu tahu siklus kehidupan uang ini. Jadi pengalaman gua resign itu, gua sempat berbisnis dulu setahun. Nah, 2 tahunnya benar-benar nggak kerja sama sekali. So, dari mana nanti uangnya? Nah, itu ada di siklus kehidupan uang. Nah, sebelum kamu tahu siklus kehidupan uang ini, jangan resign dulu menurut gua. Tapi amannya adalah, pertama, kalau lu mau resign, lu bisa nyoba usaha atau berbisnis, lu harus punya uang 1 tahun. 6 bulan lah, minimal tuh 6 bulan, maksimal 1 tahun. Minimal 6 bulan, pertengahan tuh setahun, paling aman 2 tahun. 2 tahun apa? 2 tahun gaji lu. Misalnya gaji lu, teriak kalau ada suara kucing, maaf ya. Kalau gaji lu misalnya 5 juta, berarti lu harus punya uang 5 juta kali setahun, kali 12, itu. Nah, ntar lu bisa resign tuh kalau lu punya. Susah ya, gue juga pas resign gak segitu-gitunya banget punya uang cuman seberapa gitu, resign-resign aja. Alhasil agak bingung juga kehidupan, apalagi gue cuma yang gue bisa itu gambar doang ya kan. Nah, oke, kita bahas soal siklus kehidupan. Lu harus pikirin ini, jangan lu skip. Maksudnya skip itu
kan ada 6. Ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Lu jangan skip dari nomor 1 ke nomor 3. Itu susah. Lu harus pure dari 1 ke 6. Oke, yang pertama sebelum lu resign ya, lu harus investasi diri dulu. Investasi leher ke atas. Apa itu? Ya, misalnya lu ikut les, lu baca buku, dengerin podcast, dengerin apapun. Oke, jadi di investasi diri itu lu menambah keahlian-keahlian lu nih, menambah banyak. Misalnya lu tuh sukanya apa? Bisanya, jagonya gambar. Misalnya kayak gue nih, terus lu investasi diri lagi nih, apa lu ternyata lu les gitar, terus lu baca-baca tentang keuangan, lu jadi bisa, terus lu juga belajar dagang, belajar banyak aja ke diri sendiri, itu investasi diri ya. Jadi lu belajar semuanya banyak, lu bisa bahasa Inggris, bahasa Cina misalnya. Lu masih kerja kan? Ya udah lu les-les aja gitu, les online, les apa. Nah, dari situ lu punya kemampuan lagi kan, keahliannya nambah nih. Tadinya lu cuma bisa gambar doang, lu jadi bisa bahasa Inggris, lu bisa belajar gitar, lu jago gitar, terus lu juga bisa perbaikin motor misalnya. Terus apa lagi? Lu bisa benerin elektronik misalnya. Lu jago komputer gitu. Wah, lu udah punya 6 keahlian nih misalnya. Sebanyak mungkin keahliannya, jangan satu aja. Kayak gitu. Nah, terus kapan nih waktu yang tepat buat investasi? Sebenarnya waktu yang tepat buat investasi itu sebelum lu bekerja sebenarnya. Cuma kalau udah bekerja enggak apa-apa, dilanjutin aja. Investasinya semakin lu kecil, masih kecil, investasi semakin bagus gitu. Misalnya anak lu nih yang udah punya anak, lu lesin gambar, lu lesin bahasa Inggris, kayak gitu-gitu. Sehingga kemampuan dia banyak. Nah, siklus kehidupan keuangan yang kedua itu adalah mulai bekerja. Jadi, setelah lu punya keahlian nih, lu sekolah, lu les, lu kerja. Mungkin yang udah kerja ya udah bagus. Dan itu lu bekerja sesuai dengan kemampuan lu kan pasti. Misalnya gua ini lulusan graphic design, desain komunikasi visual. Akhirnya gua bekerja sebagai desainer. Gua bekerja sebagai desainer, hal yang gua mampu lakukan ya kan. Nah, setelah bekerja kita dapat gajian, terus kita semakin berkembang tuh kemampuannya. Nah, siklus kehidupan keuangan ketiga itu lu mulai dikenal. Nah, mulai dikenal tuh seperti apa? Yaitu tadi, lu kalau mau ngedesain-desain apa, tuh sama si Acul aja tuh, jago dia desainnya. Udah gampang, harga mah sama dia, gitu. Misalnya, lu kalau mau benerin AC, servis AC sama dia aja tuh, sama Roni. Jago banget tuh Roni, tukang AC gue tuh, Roni. Pokoknya sama dia gampang, gitu-gitu. Nah, terus misalnya, ya itu, lu mau belajar bahasa Inggris sama dia aja tuh. Dia juga jago tuh bahasa Inggrisnya, gitu. Jadi lu dikenal tuh. Sekantor lu dikenal nggak? Misalnya, lu coba pikirin diri lu sendiri deh. Di kantor lu dikenal sebagai apa? Orang yang jago berhitung, orang yang jago bahasa Inggris, orang yang jago desain, apa orang apa? Orang yang lucu, orang yang males, nah itu lu dikenal tuh sama orang. Nah, sambil lu kerja, sambil lu memperdalam kemampuan lu, investasi diri juga, lu mulailah investasi. Nah, ini yang gua menyesal sih, gua baru kenal gitu. Untung gua gak begitu menyesal, maksudnya gua tuh kenal beberapa bulan sebelum gua resign. Jadi gua udah mulai investasi tuh. Investasi di mana? Di saham, di emas, di manapun yang lu bisa. Kayak gitu ya. Dari mana? Dari gaji. Karena lu bekerja, lu punya gaji. Nah, lu jangan nabung di bank. Kalau gua,
kalau yang gue pelajarin ya. Karena apa? Karena adanya inflasi. Inflasi gimana? Ya inflasi itu penurunan daya beli. Uangnya sih sama. Misalnya zaman dulu momogi itu kan gede. Misalnya harganya 500 perak. Nah, sekarang momogi 500 perak jadi kecil. Karena kalau 500 perak momogi udah enggak bisa jual. Jadi dia memperkecil ukurannya. Contohnya lagi misalnya dulu zaman dulu kopi itu 10.000 per cup. Nih, kopi 10.000. Sekarang coffee shop yang paling lumayan murah itu 20.000 misalnya. Nah, itu karena lama-lama harga tuh makin tinggi. Nah, uang nilainya makin rendah. Itu. Jadi percuma lu nabung. Lu nabung di bank, lu nabung di celengan 2 juta misalnya. 2 juta zaman dulu gede, tapi 2 juta zaman sekarang paling hidup 2 bulan kayak gitu. Akhirnya lu harus nabung di instrumen investasi. Kalau gua saranin lu masuk ke saham, main aja ke blue chip. Nah, lu kan masih gajian nih sebagai seorang pekerja. Lu nabung deh tuh di saham misalnya. Lu masukin aja ke bank yang lu pakai, misalnya di kantor gajian pakai BCA. Ya udah lu masukin aja ke BCA. Udah nabung aja per bulan. Misalnya lu gajinya 5 juta buat hidup, 3 juta, 1 juta buat jajan, 1 juta lagi buat investasi. Terus aja lu tabung tuh. Mulai investasi, bet. Buat ngelawan inflasi lumayan investasi ya. Karena apa? Ada dividen misalnya. Per setahun dapat dividen. Tiba-tiba duit lu yang kecil nabung terus jadi gede. Misalnya nabung di bank. Nabung di saham. Ada dividen. Ada dividen, makin lama-lama makin gede uang lu di situ menggunung gitu ya. Biasanya disebut dollar cost averaging. Nah, tiap bulan nabung, mau harganya naik, mau harganya turun, nabung aja. Itu paling penyesalan gue yang paling besar tuh di investasi itu, karena gue baru-baru kenal itu. Dan kehidupan sebagai orang yang resign atau pengangguran atau bisa dibilang freelancer doang kayak gue gini, ketolong beberapa kali gara-gara dividen, lo percaya nggak? Contohnya pernah tuh gue kurang 3 juta tuh sebulan. Tiba-tiba ada saham batubara ya, kasih dividen gede tuh 3 juta pas banget. Banyak banget yang bisa ketolong. Misalnya lagi gak punya uang bisa lo jual, kayak gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang 100% bisa ditarik gitu. Nah, terus siklus kehidupan keuangan selanjutnya adalah setelah lu udah investasi, asetnya makin banyak nih. Wah, makin banyak. Nah, lu dapat income, dapat gaji dari dividen. Misalnya, lu tahu Lo Keng Hong nggak? Bapak investasi Indonesia. Lu pelajarin deh Warren Buffett-nya Indonesia. Dia itu udah nggak kerja, dan dia dapat uang gajian per bulan itu dapat dari dividen itu. Dan dividen itu gede, udah MM-an. Misalnya sebulan dia tuh bisa hidup 1M. Lu gimana cara ngabisinnya duit 1M, guys? Gila ya. Ada orang kayak gitu. Ya enggak usah 1M deh. Sebulan 200 juta tuh misalnya. Lo Keng Hong sebulan 200 juta. Nah, ngabisinnya aja gimana? Nyantai banget kan udah. Hidupnya tuh cuman bangun pagi, ngopi, baca koran, baca buku, main. Kayak gitu, yang penting investasi, aja mulai. Walaupun lu sekarang belum mulai nih, lu mulai deh. Bener. Lu takut, misalnya lu takut main sama saham. Lu beli emas misalnya. Lu cicil rumah. Waduh, serem banget sih nyicil rumah. Jangan dah. Aset-aset yang berkembang sih, bertumbuh. Kan aset banyak ya, rumah, tanah, emas, saham, obligasi, gitu-gitu.
cuma yang numbuh itu kalau kata gue cuman saham yang baru gue tahu. Setelah itu kita nggak tahu Bitcoin bakalan kemana, karena saham itu seperti pohon. Maksudnya pohon adalah lu nabung nih, tet numbuh nih pohonnya, tet berbuah guys, berbuah, buahnya bisa lu makan, nyem. Kalau emas, tet nggak berbuah, tapi dia naik, tapi dia nggak berbuah, nggak ada dividennya. Kalau saham tuh ada buahnya. Jadi ada orang yang ngomong pohon uang itu bener, kalau menurut gua ada saham berdividen ya, saham blue chip berdividen kalau menurut gua. Nah, siklus kehidupan terakhir itu adalah nomor 5 tadi ya, aset udah banyak, udah tinggal nikmatin masa tua, lu nyantai, lu udah resign tuh, udah dapet dividen per bulan, bulanan aman, tahunan aman, resign. Tinggal lu mau bikin usaha, lu mau nyantai-nyantai di rumah, bebas. Nah, yang terakhir itu udah tinggal ngasih warisan ke anak-anak. Anjit gitu ya. Kurang sih yang nomor 5 sama 6-nya ya. Karena udah banyak, kita tuh baru di awal. Berarti yang paling penting adalah tadi investasi layer ke atas, lu perbanyak kemampuan. Karena kalau lu resign, lu mau ngapain? Nah, lu mau ngapain? Kalau lu banyak kemampuannya, misalnya lu punya 5 kemampuan, lu resign nih. Set. 5. Lu bisa ngajarin anak kecil gambar, lu bikin les-lesan online. Tuh, dapat duit. Nih pas lu resign, lu jago dagang, lu dagang, berdagang. Jualan apa? Kayak kebab. Kebab online gitu misalnya. Apalagi lu bisa servis elektronik, lu buka jasa, lu kan udah dikenal nih tadi, ya udah lu dapet uang lagi nih dari sini. Lu jago gitar, lu ngelesin gitar, terus lu suka miara ikan misalnya, lu ternak ikan, banyak yang lu yang bisa lakuin pas abis resign. Kalau lu punya satu kemampuan doang misalnya perbankan, lu apa? Input data. Lu resign coba. Lu mau ngapain, guys? Input data. Ya kan bingung. Akhirnya mulai dari belajar lagi dari nol. Mendingan dari sekarang lu belajar deh tuh. Lu kagak mau resign, enggak usah kalau kata gua resign ngapain? Ribetin pala lu, yang penting sebulan per bulan lu digaji nih dari kantor. Jebret. Ada kenaikan gaji. Lu nabung di saham, tet, makin banyak, nyantai udah. Lu per bulan digaji, lu masih kerja nih sampai pensiun misalnya. Kerjaan makin santai kalau menurut gua. Kalau orang lama tuh udah tahu dah seluk beluk dari perusahaan, udah lu nyantai, kerjaan selesai, gajian, udah akhir. Tapi lu kerja di sini nyantai gajian, tapi di sini investasi lu gede, makin gede. Pas lu udah tua, ini udah gede banget nih investasinya. Ini udah tua nih, lu udah dikasih dividen nih, lu dapat gajian, dapat dividen, ngapain juga lu keluar kerja kalau menurut gua? Tapi banyak orang juga keluar kerja tuh bukan karena uang. Salah satunya adalah gua sama teman gua waktu itu, karena anjit udah muak gitu. Lu pernah gak sih ngerasa muak gitu di kantor? Anjit dia lagi, tempat ini lagi, bosan. Ya itu mah udah beda lagi. Yang penting adalah lu tahu dua hal ini yang tadi. Persiapin dana lu kurang lebih setahun gaji, paling minim 6 bulan gaji lah nih. Yang kedua adalah lu tahu siklus kehidupan uang tadi. Udah ya, gak jelas ini YouTube-nya juga. Nanti kita coba bikin YouTube lagi tentang evaluasi diri versi recehan. Thank you semuanya, jangan lupa komen ya. Udah, gak usah resign, gak penting. Yang penting lu nabung aja terus.